Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan kami. Apa ini ya? Malam tahun baru ya. Selamat dulu. Selamat tahun baru 2020. Ya. Ini tahun malam tahun baru. Malamnya malam hujan, enggak bisa keluar, enggak ada apa-apa, enggak ada daging, enggak ada ayam, enggak ada ikan. Enggak ada semua pokoknya. Nah, akhirnya pekarangan ini ada ini daun. Nah, ini daun ketela ya. Besarnya ini segajah-gajah. Nah, ini mau dibuat malam tahun baru. Rencananya dibuat karena dingin-dingin musim hujan, buat keripik. Nah, buat keripik daun ketela. Oke, kita akan masak daun ketela. Ini sudah kami siapkan bumbu-bumbunya. Ya, ini. Ini tepung, dari tepung beras, tepung campur tepung apa aja lah, tepung kanji bisa, bumbunya bumbu peyek itu aja. Ini kan sudah kami siapkan, kami akan masak tahun baru buat nanti malam. Oke, kita lanjutkan masak. Ya, ini mau kita masak. Minyak sudah kami panaskan. Kita akan mencoba. Pertama, masukkan satu daun ketela gajah. Nah, karena lebarnya enggak karuan, ini ya. Kita masukkan. Iya. Ini coba kita dua, kita masukkan dua daun dulu. Kita masak selama paling ya 3 menit aja. Ini sudah kelihatan sudah matang, tandanya ya agak kuningan atau tidak ada gelembung, ini berarti kadar airnya sudah kering. Kita akan angkat. Wow, ternyata ini apa ini? Teroknya ada airnya. Ya. Seru nih suaranya dia. Oh, kita teruskan. Ini sudah 3 menit saja, sudah cukup. Oh, hasilnya cantik banget nih ya. Demikianlah goreng daun ketela malam tahun baru ini, hasilnya segini banyaknya. Ini cuma 1 kilo tepung beras ya. Kita coba. Rasanya nih. Mantap kali ini ya. Daunnya besar-besar. Gini-gini. Bagi rekan-rekan semua, saya bisa nyoba, bisa nyoba seperti ini. Murah ini biayanya ya. Wah, tepung paling sekitar 15.000. Ini banyak kok dijual, wah, bisa 100.000 ini nanti hasilnya. Coba bayangkan untungnya berapa ya. Oke. Sampai ketemu lagi, sampai nanti ya, tahun baru di depan lagi. Goreng keripik daun ketela, hasilnya mantap. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.